Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Mereka tak hanya beraksi pada malam hari saja, namun juga di siang hari. Senin siang, motor seorang wartawan bernama Gadis Faturahma raib digasak pencuri. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku dua orang. Mereka datang ke indekos korban di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dengan mengendarai motor tanpa plat nomor polisi. Seorang pelaku berperan mencuri motor dan satu lagi mengawasi lingkungan sekitar. Dalam waktu tak sampai 5 menit, pelaku bisa menggasak motor korban. Korban mengetahui motornya hilang saat akan dipakai untuk membeli makanan. Saat keluar dari kamarnya, rupanya motornya telah hilang. Aku pulang ke kosan, nah naruh motor itu di bawah tangga kosan kayak gitu, sekitar pukul 12.30 kurang lebihnya segitu. Setelah itu aku istirahat tuh di dalam kamar di lantai 2. Nah, nggak ngeliat lagi di posisi di bawah itu seperti apa gitu. Udah tidur sekitar, kalau dilihat dari keterangan CCTV itu sekitar jam 11:15 pelaku itu datang ke kosan untuk ngambil. Pencurian motor dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Judi bisa membuat petaka bagi pelakunya, seperti yang dilakukan Cahaya Komarian Syarif, warga Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah ini. Pegawai SPBU ini ditangkap karena menggunakan uang perusahaan untuk berjudi daring. Kerugian korban mencapai hampir 400 juta rupiah. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengatakan hilaf. Uang perusahaan itu diakuinya telah habis terpakai untuk berjudi. Penggelapan, Bang. Penggelapan apa, ya? Uang perusahaan, Bang. Perusahaan apa? SPBU, Bang. Di mana itu? Di Jaya Negeri. Berapa kita gelapin? 340, hampir 400 juta, Bang. Gimana kita cara ngelakuinya? Itu ada transferan uang perusahaan ke rekening saya, Bang. Kamu gunain untuk apa? Untuk judi dan keperluan sehari-hari di selama kabur, Bang. Oleh karyawannya sendiri. Kebetulan karyawannya ini yang berinisial CKS, beliau ini adalah salah satu pengawas. Dan pada saat akan store uang ke bank, ternyata tidak balik lagi. Setelah dihubungi, ditunggu, tidak ada kabar berita dan ternyata sudah melarikan diri. Polisi masih terus menelusuri apakah uang itu benar-benar habis atau masih disembunyikan tersangka. Polisi juga menyita 2 buah kartu ATM sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penyidikan kasus penculikan yang disertai pembunuhan terhadap Warsih, ibu rumah tangga warga Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, terus bergulir. Senin siang terungkap bahwa rupanya tersangka Mei Subakti adalah residivis kambuhan. Ia sudah 2 kali masuk penjara karena kasus pencurian. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 365 KUHP tentang pembunuhan, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Pelaku merupakan residivis kambuhan. Itu 2 kali melakukan tindak pidana. Yang pertama di gudang Ot Kampung Manawar, Rejo. Terus yang kedua Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Membunuh korban karena terlilit utang dan mempunyai niat datang ke rumah korban, akan tetapi dipergoki oleh korban. Tersangka Mei Subakti merupakan mantan tetangga korban. Ia merencanakan pencurian itu. Ia membawa lakban dari rumahnya dan dipakai untuk mengikat serta membekap korban hingga tewas. Niatnya cuma mengambil motor. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Terus ketahuan sama korban? Iya. Alasan ninggalin mobil di Pasar Uni 2 apa itu? Ngilangin jejak. Ngilangin jejak?
Korban tuh kamu pukulin gak meninggal? Enggak. Kenapa meninggal? Karena habis gak bisa napas apa kayak mana gak ngerti. Kamu lakukan apa nih? Cuman mata sama mulut. Pencurian terjadi pada 22 Mei lalu. Penculikan yang disertai pembunuhan itu terjadi karena tersangka tepergok korban saat akan mencuri di rumah korban. Tersangka kemudian menganiaya dan membekap korban dengan lakban yang kemudian dibuang ke sungai. Penyebab korban tewas diduga karena kehabisan nafas akibat mulut dan hidungnya dibalut lakban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api di Lampung masih tinggi. Sepanjang tahun 2023 hingga bulan Juni terdapat 20 kasus. Jumlah itu hampir mendekati angka kecelakaan sepanjang tahun 2022 lalu sebanyak 50 kasus. Warga pejalan kaki tertabrak kereta api sebanyak 11 kasus dan 9 kasus menimpa warga yang mengendarai motor. Berdasarkan data PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, kasus itu terjadi karena ada yang diduga bunuh diri dan kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. PT KAI berjanji akan memperketat pengawasan supaya tidak ada kejadian serupa. Pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor untuk selalu berhati-hati berada perlintasan ataupun jalur kereta api. Dikarenakan selain jalur kereta api itu merupakan jalur steril, dan yang utama ialah kereta api itu tidak bisa berhenti secara mendadak. Utamanya jauhi rel kereta api untuk berkegiatan, baik itu menjemur bangkai dan sebagainya. Jika di perlintasan kepada para kendaraan bermotor, untuk pastikan berteman, berhenti, tengok kanan kiri dan pastikan aman, tidak ada jalur kereta api, baik di perlintasan yang terjaga ataupun tidak terjaga. Peristiwa kecelakaan terakhir terjadi Kamis lalu dan korbannya diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Korban tewas tertabrak kereta api di sekitar stasiun Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.